kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang saya rasa cukup penting untuk kita renungkan bersama, yaitu heart of giving, hati yang memberi. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang menurut Paulus sangat penting supaya kita belajar untuk memberi dengan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat dari 2 Korintus pasal 8 sampai 9. Ini bicara tentang bagaimana kondisi pada zaman Paulus, di mana kalau kita lihat pemetaan seperti ini, kisah perjalanan Paulus. Nah, di situ terjadi di mana ini Yerusalem di bagian bawah. Yerusalem ini terjadi kelaparan, di mana ada krisis ekonomi di tempat itu. Nah, bagaimana Rasul Paulus sebagai orang yang begitu mengasihi Tuhan melihat saudara-saudara seimannya yang mengalami itu, kemudian mencari dana untuk keliling daripada semua gereja-gereja yang ada untuk memberikan bantuan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di Korintus. Kenapa? Karena Korintus sudah janji memberikan, tetapi kok diam-diam saja, ya. Sehingga itu menjadi pertanyaan Paulus. Dan akhirnya Paulus menyatakan firman Tuhan ini, bagaimana Makedonia, yaitu Tesalonika, Filipi, Troas itu sudah siap, bahkan untuk menolong Yerusalem dan juga Akaya, demikian juga mau menolong, bagaimana dengan orang daripada Korintus. Nah, ini yang menjadi pergumulan Paulus, dan kita akan belajar dari sini bagaimana cara memberi. Saudara terkasih, kalau kita melihat perjuangan Paulus, itu saya bisa uraikan seperti ini. Pertama, dia membandingkan dengan Makedonia, bagaimana kondisi mereka juga menderita, bahkan lebih menderita daripada orang Kristus, tetapi mereka mau memberi dengan sukacita yang meluap. Bahkan mereka lebih miskin, tetapi mereka punya kekayaan kemurahan yang luar biasa. Nah, ini supaya menjadi catatan bagi jemaat Korintus, karena jemaat Korintus dikatakan kaya dalam banyak hal. Nah, Paulus sendiri bersedia bersaksi. Dia menjadi seorang yang mempresentasikan bagaimana luar biasanya orang Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka. Bahkan Akaya itu sudah teriak dan meminta dan mendesak supaya ikut menyumbang. Ya. Kemudian bagian ketiga, yaitu mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Kenapa? Paulus melihat, waduh, ini mereka kekurangan, tetapi mereka memberi lebih banyak. Dan dasarnya adalah apa? Mereka memberi diri mereka kepada Allah, lalu memberi diri mereka untuk membantu pelayanan. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana concern atau perhatian Paulus untuk masalah ini sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, ini ayat yang sudah biasa kita kenal, dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, lalu ditambahkan dengan ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, dua ayat ini biasanya digabung dan dijadikan sebuah ayat yang mendukung akan persembahan. Bahkan ada orang yang menafsirkan bahwa, oh, berarti kalau kamu memberi persembahan sedikit, kamu akan dibalikan Tuhan sedikit. Tapi kalau kamu memberi banyak, melimpah seperti itu, Tuhan akan membalikannya lebih melimpah. Nah, ini kan untuk menarik orang untuk memberi persembahan. Tapi menurut saya itu tidak tepat, ya. Karena ayat ini tidak berkata tentang itu, tapi ayat ini lebih berkata-kata tentang bagaimana menolong orang dengan persembahan kita. Coba kita teliti satu persatu. Nah, kalau kita melihat di bagian ini dikatakan speiron, di mana itu menabur. Kalau kau menabur secara apa, peidomenos, artinya menabur itu sekarang, dan kau menabur dengan hemat, bukan sedikit tetapi berhemat. Jadi kalau saya sedikit-sedikit kasih atau hemat-hemat saya kasih, maka yang menuai juga akan mendapatkan hematnya itu. Artinya tidak banyak, ya sedikit yang kau akan berikan. Memberkati orang tetapi hanya sekedar hemat yang kau berikan, itu memberkati orang. Ya. Atau dikatakan kalau kamu menabur, ya, itu juga kata present, artinya sekarang juga menabur, dan dengan lebih, dengan memberkati dengan lebih, open blessing, maka orang yang menerima itu akan menerima juga tuaian yang blessing, yang open blessing, ya, di atas daripada berkat, atau kita memberi lebih dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah,
Kalau dari dua ini dengan apa gram cord vape ya, dikatakan vape ini kata kerja di mana kita menuai atau mengumpulkan, itu adalah future indicative aktif orang ketiga. Artinya apa? Yang akan menuai ini di masa depan, bukan saat itu, di masa depan, dan itu adalah orang ketiga tunggal. Yang dalam hal ini konteksnya adalah orang di Yerusalem yang menerima berkat kita. Jadi kalau kita lalu menafsirkan bahwa kita kalau beri sedikit akan dapat sedikit, lalu kita beri banyak dapat banyak, itu tidak sesuai dengan apa yang Paulus ingin sampaikan di sini. Coba kita lihat ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh, kalau kita lihat ini, dikatakan tentang masing-masing orang sekarang. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 7 itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, kemudian jangan dengan paksaan sedih hati. Kemudian Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mau mengajak kita untuk melihat ini dengan baik. Nah, kata proiretai ini artinya apa? Hyperpros artinya apa? Hendaklah kita itu apa? Memunculkan, mengusulkan. Dan itu harus sudah. Karena ini perfect ya, dikatakan perfect indicative middle. Jadi kita harusnya sudah memunculkan di dalam hati kita, lalu diarahkan di dalam hati kita. Apa yang kita munculkan? Jangan kalau memberi yang tadi, yang ayat 6, itu karena apa? Aku kesusahan, aku kesel gitu loh. Jadi aku terpaksa kasih aja. Atau dengan keterpaksaan atas sesuatu yang memang dibutuhkan, tetapi saya terpaksa memberi. Ya, sehingga harusnya kita beri dalam kesukacitaan yang spontan, karena pemberi yang demikian itu yang Allah cintai, Allah kasihi. Nah, kita mau gambarkan seperti ini, bahwa apa yang sudah ada sebelumnya, ada dua pilihan. Ya, di dalam ayat 6 itu kan sudah ada dua pilihan. Memberi hemat atau memberi dengan berlebih berkat yang ada pada kita. Lalu itu harusnya kita masukkan dalam hati kita dengan cara apa? Kita mempropose, kita mengusulkan, aku mau milih ini. Dan jangan dengan kekesalan, keterpaksaan dan sebagainya. Tetapi aku memberi dengan sukacita yang meluap, dengan spontan. Maka apa? Tuhan akan menjadi kekasihnya. Artinya Tuhan akan mengasihi orang pemberi-pemberi yang demikian. Ya, sehingga ada hubungan antara kita harus sudah cepat mengusulkan di hati kita, menetapkan dalam hati kita, karena apa? Spontan yang kita lakukan untuk apa? Memberi jawab kepada orang yang membutuhkan. Ya, ini bukan orang yang nanti pikir 10, 12 kali, 15 kali baru dia memberi. Ini butuh orang yang sigap memberi. Apa yang Tuhan inginkan kita beri dari berkat kita, kita lakukan. Nah, itulah yang disebut oleh Korintus, 2 Korintus 9 dalam terjemahan baru, itu dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi rela hatilah. Dua itu tidak usah jadi patokan bahwa gara-gara saya memberi sedikit saya dapat sedikit, atau saya memberi banyak saya dapat banyak, tidak usah dipikirkan. Tetapi saya perlu rela hati. Dan untuk orang-orang yang seperti gini, Allah katakan, aku suka, aku mencintai orang-orang pemberi yang demikian. Nah, saudara yang terkasih, dalam NLT, ya, New Literature Translate, itu dikatakan, you must each decide in your heart how much to give. Makanya kadang-kadang kita diberi, berkatalah kepada hatimu, katakan kepada hatimu, berapa banyak akan kau beri. Gumulkan itu di hadapan Tuhan. Jumlahnya tidak masalah asal itu memberi dengan hati yang luar biasa. Ya. Dan dikatakan and don't give reluctantly or in response to pressure. Jangan memberi karena aku kesal, karena aku susah tapi aku dipaksa jadi kesal, kemudian aku meresponsan itu karena tekanan orang lain. Jangan. Dan dikatakan for God loves a person who give cheerfully. Karena Tuhan itu cinta orang-orang yang memberi dengan sukacita dan spontanitas. Ya, ada orang kekurangan, aku memberi dari apa yang aku punya. Aku memberi dari berkat yang aku punya. Ya, spontanitas. Saya mengajak kita untuk melihat refleksinya dalam film Thor: Love and Thunder. Ya, di sini diceritakan tentang dunia Marvel, di mana ini merupakan fiksi ilmiah, sebuah karangan dengan ide yang spektakuler, di mana ada dewa dan sebagainya. Mari kita ikuti Marvel Universe ini. Nah,
dalam kisah Thor Love and Thunder ini dikisahkan tentang seorang Gore yang adalah sebenarnya seorang yang percaya kepada dewa, tetapi dia kelaparan dengan anaknya, kemudian minta tolong dewa dan dewa tidak ada yang mau menolongnya, dan itu menjadi dendam dia ketika anaknya ini meninggal. Dan akhirnya dia berupaya melalui pedang yang dia dapatkan, yang punya kekuatan yang luar biasa, sampai dia mencapai akan eternity atau eternal ini, dan semua keinginannya akan dikabulkan. Nah, pada saat inilah dia sudah sampai di eternal, dan dia akan meminta akan sesuatu kepada eternal untuk dikabulkan, dan permintaannya dia pasti yaitu bunuh semua dewa-dewa yang dia benci itu. Nah, kemudian pada saat yang sangat genting itu, Thor di dekatnya melarang dia. Jadi dia bilang, Gore, stop, jangan melakukan itu. Kenapa demikian? Karena Thor ini tahu, mulai sadar bahwa Gore itu tidak mencari kematian atau balas dendam. Tetapi ada satu yang sangat dia butuhkan sebenarnya, yang dia tidak sadari. Lalu dia katakan, apa yang saya cari? Dan Thor menyatakan, kamu mencari cinta. Karena apa? Karena anaknya dia meninggal ketika tidak ada dewa yang menolong. Nah, itu membuat dia kebencian. Tapi sebenarnya yang dia cari adalah cinta tentang anaknya. Nah, kemudian si Thor ini menyatakan, engkau dapat memilih mau membunuh semua dewa atau menghidupkan akan anaknya. Karena kau butuh cinta, harusnya itu jadi keinginan. Ya. Nah, dengan Thor juga sudah pasrah bahwa apapun yang terjadi, ya silakan terjadi gitu. Semua ada di tangan daripada Gore. Nah, ketika itulah Gore melihat bagaimana cintanya Thor kepada Jane, ya, Jane Foster ini. Nah, dia melihat langsung seperti itu, kemudian dia mengingat bagaimana cintanya kepada anaknya yang mati karena kelaparan itu. Nah, ini memberikan sesuatu di dalam dirinya, di mana dia melihat ada satu kebutuhan yang lebih besar dibandingkan sekedar membalas dendam. Yaitu apa? Dia punya kekuatan untuk memilih dan bisa terwujud kalau dia ingin anaknya akan hidup kembali. Permasalahannya adalah apa? Gore ini sekarat, demikian juga Jane sekarat. Nah, kalau anaknya hidup lalu dia mati, kan anaknya ini tinggal sendiri. Tetapi Jane menyatakan, ya, dalam kondisi sekarat itu dia bilang dia tidak akan sendiri. Lalu Jane melihat kepada Thor dan meminta untuk Thor untuk mendampingi akan putrinya Gore. Nah, disinilah Gore menyadari bahwa ya, dia butuh untuk anaknya tidak sendirian. Nah, kemudian dia melakukan permintaan, yaitu anaknya dihidupkan, dan pada akhirnya dia meminta kepada Thor ketika anaknya sudah dihidupkan kembali, dan dia minta untuk melindungi cintanya itu, kekasihnya, kasihnya yang luar biasa kepada anaknya. Ini kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta kasih itu, ya, sehingga merubah keinginannya kuat untuk balas dendam. Akhirnya dia inginkan anaknya hidup, dan Gore menyanggupi bahwa dia akan menjaga dan memelihara akan anaknya daripada Gore ini. Itulah yang diungkapkan sebagai refleksi, ya, melalui akan film ini, bahwa ada kasih yang luar biasa yang bisa merubah segala sesuatu. Kasih yang bisa merubah dari mengambil, artinya balas dendam, menjadi dia memberi. Dia memberi hidupnya kepada anaknya, sekaligus memberi hidupnya kepada alam semesta, sehingga dia tidak mau bunuh akan dewa-dewa itu. Karena apa? Karena kasih yang ada di hatinya, yang masuk di hatinya, itu yang merubah segalanya. Saudara yang terkasih, kalau kita mulai, ya, dengan apa? Dengan cinta, mengasihi, dan kita masukkan itu dalam hati kita, maka yang terjadi adalah kita bisa memberi, bahkan mengorbankan apapun untuk cinta itu. Saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa memberi dirinya untuk kita. Saya cari gambar-gambar di internet, yang saya dapatkan adalah bagaimana ekspresi daripada cinta Kristus yang masuk ke dalam hati kita,
lalu dia memberi atau mengorbankan dirinya seperti Suster Teresa. Ya, luar biasa. Nah, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan saya berharap kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Ada sebuah program saya tentang bagaimana memberi makan kepada orang di sekitar kami. Ya, itu hanya sekedar kita datang ke jalan-jalan dan beri makan kepada penyapu jalanan, tukang sampah, hanya sekedar itu. Ya, tidak ada maksud yang lain, tapi paling tidak kita memberikan kasih kita, apa yang kita bisa kerjakan untuk orang lain. Dan saya berharap itu menjadi kebiasaan kita untuk memberi bagi lingkungan di sekitar kita. Dan Tuhan katakan sendiri bahwa Dia akan sangat, atau Paulus menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang demikian, yang mau memberi bagi orang lain yang membutuhkan secara sukacita dengan spontanitas yang tinggi. Dan saya berharap ini memberikan kita gambaran bagaimana kita mengasihi orang di sekitar kita, berbagi dengan mereka, dan biarlah kesaksian hidup kita itu menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin.